Halo kawan-kawan, ini hanya tips ya. Kali ini kita hanya share tips. Ini kalau pompa itu pipanya sudah terpasang seperti ini airnya nggak akan turun karena di sini sudah, di dalamnya sini sudah ada kusennya, ada klepnya. Ini ada klepnya. Jadi kalau sudah terpasang rapat seperti ini, dia nggak akan turun. Jadi langsung ketika kita tancapkan ke listrik akan langsung mengeluarkan air ya. Jadi nggak perlu mancing-mancing lagi, susah-susah mancing kalau sudah nancap seperti ini. Kita buktikan kalau nggak perlu mancing. Lihat ini. Nih, tancap kan? Tancap situ, sini. Nah, hati-hati loh ya. Hati-hati. Seperti ini. Wis. Nah, tuh. Oke. Itu contohnya. Jadi ketika pipanya sudah ngangkat air dan airnya nggak turun rapat seperti ini kita colokan langsung bisa ngangkat air, nggak perlu kerja dua kali. Jika ingin mengairi kolam ataupun sawah, Anda langsung bisa tanpa bantuan orang lain ya. Contohnya ini tadi. Jadi, ayo lah, yang jam nih, ayo, dicontoh nih, gini. Teman-teman dicontoh nih, hati-hati, jadi kan megang atau gini ya, gini ya megang. Nah, ya, sih, dipas nih lubangnya, cukup. Nah, oke, seperti itu, sip ya. Nah, oke. Jangan lupa like dan subscribe channel kita Surya Guna. Jika teman-teman ingin order atau tanya-tanya, silahkan kontak WA. Ini tipe pompa jet 1000 3 jam. WA-nya ada di sini. Ini WA-nya. Ya. Terima kasih sudah menonton video kami.